Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dari TV dimanapun berada, ya mungkin ini penting gak penting, tapi buat gue sangat amat penting. Karena memang ini momen kebersamaan gue bersama malaikat gue, bersama yang termulia gue, yang gue muliain, yang paling termulia pokoknya dah. Nah ini apa namanya, mama gua, ini emak gua, atau kalau orang Jerman ngomong mak, ini mie gua ya. Ibu Sophia. Ini emak gua. Alhamdulillah beliau masih sehat selalu. Minta doanya buat teman-teman semua. Ya lagi memang ini penting gak penting mungkin, tapi ya ini sangat penting banget ya kan. Alhamdulillah masih bisa senyum-senyum, masih bisa ketawa-ketawa, berarti alhamdulillah masih sehat selalu ya. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua juga yang punya mama, yang punya ibu di mana berada, tetap sayang menyayangi, datengin kalau udah lama enggak datang. Ya kalau orang tua mah enggak ngarepin apa-apa ya. Ya kalau bisa dibawain juga tetap, tidak malu lah kan bawain, kesian orang. Iya namanya gitu, manu. Mi, gimana Mi? Masuk TV senang Mi? Mi, senang. Nggak senang. Doain Mi ya. Ma gua mayu-mayu masuk TV ya. Jadi malu lah namanya orang tua ya, apa namanya, masuk TV gitu, malu dikit ya. Kalau gua kan emang juga sama, gua juga malu dikit sebenarnya mah. Ya, tapi kalau lagi ya namanya udah tuntutan kita sebagai apa namanya, sebagai artis gitu. Walaupun nggak diaku sama dunia ya kan, tapi nggak apa-apa lah. Ya, cuma ngarepin doang ini mah dari video ini nggak usah banyak apa namanya view. 5 juta view aja nih bersama malaikat gua. Oke, terima kasih teman-teman semua sekali lagi. Sayangi orang tua kita, hormati orang tua kita karena kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa tanpa orang tua ya, karena kita masuk surga itu karena orang tua. Makanya harus sayangi orang tua. Kata Rasulullah, siapa yang kita hormati? Ibu baru bapak. Jadi ibu 3 kali baru bapak ya kan, saking mulianya gitu namanya emak kita gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.